Jamaah rahimakumullah. Ya, kita melihat apa yang sedang terjadi. Mereka yang tiap hari sibuk mengikuti berita corona, kadangkala lupa untuk membaca Quran. Seakan-akan berita tersebut membuat dirinya sehat, selamat dari virus corona. Ingatlah Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk untuk kita. Untuk menghadapi segala yang terjadi di muka bumi ini. Untuk menghadapi corona. Dan yang lebih berat daripada corona. Yang lebih menakutkan daripada corona. Jemaah, corona belum apa-apa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Mulai muncul ungkapan-ungkapan bahwa dunia tidak pernah mendapatkan petaka yang mendunia seperti corona ini. Ini kondisi yang terburuk. Bagaimana ekonomi, bagaimana kesehatan manusia, bagaimana kondisi negara-negara. Ya, ketahuilah yang sesudah corona akan datang yang lebih buruk dari ini. Itu sudah sunnatullahnya. Sampai kelak dajjal yang akan keluar. Dan akan membuat kerusakan di muka bumi ini.